Ya, hari ini kita ketemu lagi di Gondring Gaming. Kita akan bermain Polywar. Oke, ini game baru ya. Polywar ini emang tebak-tebakan. Tebak-tebakan okay. Seperti mungkin COD atau PUBG atau Free Fire. Tapi ini lumayan enteng ya, Mas ya? Ya. Kita di sini akan mencoba untuk bermain 4 player ya. Jadi ini ada teman kita yang kita ajak join untuk mencoba fungsi multiplayernya. Untuk multiplayer kita akan masuk ke create squad. Kemudian saya ada ID squadnya. Silahkan teman-teman untuk memasukkan ID squadnya. TZZ. TZZ. FGEG. FGEG. Ya. FGEG. Jadi privasi ya. Jadi kalau benar-benar pengen hangout sama temen terus main bareng, jadi ada passwordnya itu langsung menuju ke room teman Anda. Betul kalo, sekali. Kalau tampilannya sini sama ya, Mas ya? Untuk di depannya. Black market. Aduh, sorry. Black market apa ini? Jual apa dia? Apakah berbahaya, ilegal? Nah, ada arsenal juga ini, enggak tahu aku pojok kiri bawah. Oh ya, arsenal itu mungkin untuk pilihan senjata itu ya. Oh, gitu. Oke, untuk part kali ini kita akan mencoba permainan mode permainan ya. Ada yang tim deathmatch, ada death yang match, gun ya. Game, ada yang bomb, ada yang sniper, ada yang shooting range. Wah, kita coba kita coba dulu. Yang apa nih? Deathmatch dulu aja, Mas, yang awal-awal. Deathmatch ya. Oke, kita akan coba yang deathmatch. Kita pilih yang deathmatch. Terus apakah player kita bikin ready semuanya. Oke, kita ready. Ready. Oke, ada yang belum ready satu. Kita belum. Jadi ini kayak semacam Counter Strike, Call of Duty, Free Fire gitu. Kurang lebih sama ya. Cuma ini dengan apa namanya grafik yang mungkin lebih ringan dan apa namanya recruitment handphonenya pun nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat sih ini sih. Masih enteng, masih lancar lah. Tapi ya itu kita tetap harus searching for players. Ya benar sih. Oh ini sudah. Apakah mau main? Atau emang layar saya yang stuck, pemirsa? Ya, bisa. Akhirnya kita masuk loading. Oh, Oke. Tiba sedikit panik aku. Punya aku belum sendiri. Ini. Kita adalah tim merah. Kita tim merah ya. Oke, tim merah. Kita ini mapnya ini di mana nih? Saya nggak tahu. Apakah? Oh ini si. Gondring. Oke. Oh, mati depan. Dia. Kita sisi kiri, Ring. Oke, kita sisi. Cepat. Awas. Enggak. Mana ya? Wah, oke. Bukan. Oke. Sisi kanan. Sisi kanan, oke. Sisi kanan. Keren seru nih. Oh, gitu. Di depanku, Ah. Ini masuk, tidak ada pintu, jadi kita nggak butuh. Usah sama si kiri. Mati dong, sama TN yang kait. Oh ini aneh, Rusin. Di bawah tower. Tower tuh. Ngapain, astagfirullahaladzim, tak bilang anjir. Aduh, flashbang dong. Oh iya, ada flashbangnya ya, Mas ya? Oh iya, ada flashbang, ada. Wuih. Reload, lindungi, cover nih. Oh. Oke, satu dari sayap kanan, satu sayap kiri. Coba dulu, maju dulu yang sayap kanan. Ya kan? Gak kena dong aku. Di, dari tadinya, Pak. Wah, peluru habis, awas. Oh. Reload. Hehehe, gak boleh gitu. 101 3369. Iya, Bang. Dia kok ada penyusup? 111 1396. Astaga, ini pasti gak boleh kayak gitu, men. Reload nih. Kita terinvasi. Ini, peluru habis. Ini kenapa? Kenapa cuma dilihat senjatanya doang?
Ini ganti senjatanya gimana? Mesin gun dong. Aduh mati dong. Emang dapat dari mana mesin gun mas? Wow. Oke, ini diinvasi terus kan. Mesin gun dong. Jadi ini dengan dari call cuma bisa diinvasi dan makin lain. Oke. Mana ya? Waduh. Helmnya kena tuh. Jumbul enggak kamu? Kena enggak kamu? Mesin gun dong. Bisa dapat mesin gun. Kok bisa? Kita memimpin. Mana ini yang maju? Mana kau? Unlimited ammo ya? Hello. Aku reload dulu gak? Aku lupa habis. Oke, mesin gun maju lagi. Peluru juga habis mesin gun. Tapi aku pakai senjata apa ini? Oh, masa ada pelurunya? Oh iya, punya aku tuh. Tolong bunuh aku. Astaga, aku gak punya. Tolong bunuh aku. Biar aku bisa reload. Nah, baru kali ini orang minta dibunuh. Nah. Gila, aku punya anu. Cuma tolong. Tolong aku cuma punya. Gak bisa. Barbar lah, anjir. Dah, rembo. Depan. Mantap. Jauh dong. 10 banding 19 dan RWB Coder membunuh 14 kali dong. Oh iya, mana tempatnya dia, wey. Gondringnya ini cuma 12. Aduh, memalukan. Oke. Okay. Ya, jadi begitu ya teman-teman, permainannya dari Polywar yang apa namanya? Yang sesi Team Deathmatch. Iya, Team Deathmatch. Seru. Dan juga kalau memang grafiknya memang apa nggak, namanya? Nggak begitu anu ya. Cuman masih tetap bagus. Yeah. Karena dia dibikin simple. Experience-nya dapat. Experience kita sebagai apa namanya third player ya. POV-nya kita dapat. Kita tembak-tembaknya juga asik. Asik ya. Sih. Jadi untuk tempatnya oke sih. Oke, nanti untuk part selanjutnya kita akan coba bermain yang mana? Apa yang ada gun game, ada bom, sniper dan shooting range. Nanti kita lihat aja di next part kira-kira kita mau main apa. Atau mungkin barangkali teman-teman bisa komen di bawah pengen atau, yang gimana. Atau pengen ikut squad kita walaupun. Oh, boleh. Oke, kita dulu. Dari Gondring Gaming. Cabut dulu. Cabut.